Kita Kabupaten Bogor Pancakarsa KRL Taman Pangajar Jaya. Bersih-bersih pilah-pilah sampah, kemudian sampah tersebut dedaunan dikumpulkan di kompos, kotak kompos kita tambahkan dengan M4 yang fungsinya untuk larutan untuk menguraikan bakteri-bakteri penyumbat tanah. Harapannya mudah-mudahan kebersihan selalu dijaga setiap harinya, bukan hanya saja pada saat WCD saja, tapi setiap hari, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kemarin sore saya ada ide, wah sekarang nih sedang WCD, kenapa tidak saya ciptakan lagu? Karena saya senang menciptakan lagu, kebetulan alhamdulillah ini lagu kelima yang saya ciptakan. Dulu waktu saya aktif di Balitnak, saya ciptakan 3 lagu, satu Mars FKP FNP, satu lagi Mars Balitnak, kemudian lagu Religi Tapakur, dan sebelumnya ada lagu Sunda kalau nggak salah ya. Ya sekarang yang lima berarti ya. Ya lagu ini berjudul Bersih Semua, dengan harapan kita semua warga negara Indonesia selalu senantiasa menjaga kebersihan. Baik itu bersih halaman dari sampah, bersih dari plastik, juga bersih hati dan jiwa kita sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita di pikiran kita dan di hati kita sama semuanya dalam dan menuju kebaikan. Ya, insya Allah Pak, kami terutama di lingkungan KRL Taman Panghigar ini dan Ibu Suami Warga RW9, setiap minggu kami mengadakan bersih-bersih Pak. Minggu pagi setelah selesai senam bersama, Ibu-Ibu KWT, Bapak KRL, semuanya bekerjasama membersihkan lapangan di Wasi ini. Untuk kita semua agar terlihat bersih dan selain indah dipandang juga terhindar dari penyakit dan untuk estetika dan alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan WCD atau World Clean Up Day, yaitu kegiatan bersih-bersih lingkungan bagi segenap warga masyarakat di wilayah Kecamatan Ciomas. Alhamdulillah partisipasi para kepala desa, kepala kelurahan serta KRL-KRL yang ada di Kecamatan Ciomas itu luar biasa sekali ya.
termasuk hari ini ya. Hari ini di samping kita melaksanakan kegiatan WCD tersebut ya, hari ini kita sama-sama menyanyikan lagu yang diciptakan langsung oleh Ibu Yeni ya. Ibu Yeni ini di samping sebagai ketua KRL juga sebagai ketua RW di Kelurahan Padasuka. Nah, beliau menciptakan lagu Bersih Semua ya. Alhamdulillah walaupun tanpa latihan ya, kita semua bisa menyanyikan lagu ini. Di kegiatan ini ya, bukan hanya hari ini saja ya. Kegiatan ini dimulai sejak 3 hari yang lalu sampai nanti besok ya. Kegiatan ini ya secara terus menerus continue ya, bagaimana memotivasi masyarakat untuk memilah sampah, terutama memilah sampah di sumbernya, sampah organik dan sampah anorganik. Jadi ini juga tadi kita membuat sampah untuk dibuat pupuk organik. Yuk ayo ayo yuk buang sampah pada tempatnya. Yuk ayo ayo yuk pilah plastik dan daunnya. Yuk ayo ayo yuk bersihkan halaman rumah. Yuk ayo ayo yuk ada bebas sampah semua. Kumpulkan wijen dan kadu di bank sampah. Indonesia bersih, Indonesia rapi, bersih jiwa, bersih hati, bersih halaman, bersih semua. Yo ayo ayo yo buang sampah pada tempatnya. Yo ayo ayo yo pilah plastik dan daunnya. Ayo ayo yuk bersihkan halaman rumah. Yo ayo ayo yuk agar bebas sampah semua. Kumpulkan wijen dan kardus di bank sampah dengan tulus. Indonesia bersih, Indonesia rapi, bersih jiwa, bersih hati, bersih halaman.